kan pasti kita ngambil ke pabrik. Tapi anggota ini juga ketika beli ke koperasi jangan terlalu mahal, minimal sama dengan di pasaran, minimal sama. Tapi saya yakin ketika atas nama wadah koperasi itu pabrik akan memberikan pasarnya fee untuk koperasi ini. Nah pembagiannya gimana? Kan ada sistem regulasi. Kan koperasi begini, kalau nggak salah saya kemarin lihatnya koperasi ini kan semakin banyak belanja ke koperasi, betul nggak? Kan? Ya, transaksi itulah yang akan mendapatkan nanti hasil usaha yang paling besar. Betul nggak? Bagi hasilnya kan. Ketahuan kan kalau TRI 2 miliar bahannya apa? Apa-apa aja, berapa sih keuntungan dari pabrik dan dibeli itu kan mudah ketahuan. Berarti inilah haknya. Sebetulnya kan gini, koperasi ini kan wadah kita bersama. Sebetulnya kita sebagai anggota koperasi belanja ke pabrik langsung. Betul gak? Ya. Kita mendapatkan proyek pemerintah atau instansi dari bayar A1 langsung. Cuma memang aku koperasi, koperasi tidak ya, punya siapa? Karena sebetulnya anggota itu lagi kerjasama arbitrase, cuma dikat dulu mungkin ya sama koperasi yang belum bicara ada modal untuk mengembangkan kebutuhan pelatihan segala macam, benar nggak pak? Majunya ini kan tadi kata saya yang pertama SDM, kompetisi maju tuh karena ilmu. Banyak teman-teman yang udah lama berkecimpung di koperasi tanpa ilmu dan wawasan mindset, itu tadi dalam cara pengelolaan uang udah gak salah, ya kan? Dalam komitmen dan kualitas dunia tidak dijaga. Kan profesi yang maju ya, saya tahu nih anggota IPKB yang maju itu dia udah profesional, udah mindsetnya udah beda pola. Manajemennya udah masing-masing dipisahkan. Nah ini banyak teman-teman yang apa namanya yang ya, asal ajaran dan juga bayar. Setidaknya dengan ya kita ya, yang mungkin dari pengalaman TNI, pengalaman mahasiswa, pengalaman bapak, setidaknya nanti ketahuan tuh, nanti itu kontrol nih mana ini kan ketika ada kopdar saling berbagi, ya kan? Harapan kita itu kan home industry ini maju dengan adanya wadah ya, itu mungkin ya pak ya, barangkali ada yang belum ngerti. Ini badan usaha hanya mungkin organisasi bisa berkumpul di mana organisasi bisa berbagi ilmu untuk wabu menjadi wabu, bisa dengan tukang maklun, bisa dengan tukang pahat, itulah organisasi perkumpulan. Dikarenakan ini organisasinya bisnis, berarti badan usahanya harus dibangun agar teman-teman anggota organisasi yang ada di Cimahi di setiap daerah itu punya badan usaha. Silakan bangun untuk jenis. Tikus mati di rumput tadi gitu ya. Jadi kamu ini dia sendiri berarti ini. Iya gitu. Di Cimahi itu sumber-sumber yang baru karena saya masuk ke pabrik-pabrik. Nah jadi format proses kepanjangan. Jadi nama saya Kang Asep ya. Kegiatan saya di bidang praktek sila di asosiasi juga teman-teman saya nanti di Asia. Dengan kedua aja. Dua.
Telu. IPKB maju. IPKB berkarya. IPKB juara.